Tidak terima tenda yang dibangunnya di halaman sekolah dirusak oleh para siswa, keluarga ahli waris lahan SD Negeri Inpres 2 Desa Ngali, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengamuk. Mereka bahkan mengancam akan menutup sekolah. Tenda yang dirusak para siswa ini dibangun sejak sepekan lalu oleh keluarga yang mengklaim diri sebagai ahli waris lahan sekolah. Pendirian tenda dilakukan menyusul sengketa lahan antara mereka dengan pihak sekolah. Para keluarga ahli waris yang tidak terima dengan aksi perusakan tenda akhirnya mengamuk, bahkan para keluarga ahli waris mengancam hendak menutup kembali sekolah, seperti yang mereka telah lakukan pada Kamis silam. Namun sejumlah warga dan wali murid berusaha meredam emosi keluarga ahli waris hingga niat mereka diurungkan. Ayo,